dapat laporan sebagian ada kebakaran dari puntung rokok gitu ya, menurut laporan. Jadi saya menghimbau para wisatawan ya, para pengunjung di musim kemarau ini untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung-puntung rokok yang memang secara logika bisa mengakselerasi terjadinya atau memantik kebakaran. Dan alhamdulillah kemarin kan hujan ya, jadi secara penanganan juga dibantu oleh hadirnya hujan yang sudah mulai hadir di daerah Priangan. Hingga berita ini dibuat, proses pemadaman kebakaran tersebut masih berlangsung. Budi Hartati, Bandung TV.